Pemirsa, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto kembali menempati posisi teratas dalam survei yang dirilis lembaga survei Lingkaran Suara Publik. Ketua Umum Partai Gerindra ini meraih elektabilitas 33,4%, unggul jauh dari Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Kiprah Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan terus mendapat apresiasi dari publik. Menurut survei yang dirilis Lingkaran Suara Publik, elektabilitas Menteri Pertahanan ini berada di angka 33,4%, jauh di atas Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Sementara itu, pasca hadir bersama dalam acara panen padi bersama Presiden Jokowi di Kebumen, Jawa Tengah, duet Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo disimulasikan mendapat angka yang tertinggi. Pasangan ini tingkat keterpilihannya 52,8%, mengungguli duet capres lainnya pada survei yang digelar 1 hingga 10 Maret 2023 tersebut. Survei digelar dengan melibatkan sejumlah 1.230 responden di 34 provinsi di Indonesia, dengan tingkat keakuratan dan kepercayaan 95%. Tim Liputan iNews melaporkan.